Assalamualaikum sahabat YouTube. Oke, ini adalah betina yang saya beli dari Jakarta ya. Sudah datang. Kita akan buka seperti unboxing kemarin. Bahwasanya ini nanti ada 3 ekor ya. Ada 3 ekor ikan betinanya. Dan yang satu nanti untuk subscriber terbaik bulan ini. Oke, Depok ya. Depok itu Jakarta ya. Pokoknya Depok. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya hidup. Buka dulu satu-satu. Semoga hidup semuanya. Hidup ya, alhamdulillah ya. Ini plastiknya. Oke, alhamdulillah hidup. Satu hidup, alhamdulillah. Satu lagi. Alhamdulillah juga hidup. Oke. Tinggal satu, semoga hidup juga. Alhamdulillah, hidup semuanya. Oke, ini nanti satu untuk subscriber terbaik, yang dua untuk saya. Oke, kita akan tunggu dan kita akan lihat nanti setelah beberapa menit. Mereka beradaptasi dengan airnya yang baru. Jangan kemana-mana ya. Oke sahabat, ini sudah saya masukkan ke soliter karena sudah waktunya dimasukkan. Seperti ini ikannya. Ini yang satu sudah sehat ya. Kita kasih makan. Untuk pertama kasih makan itu jangan banyak-banyak karena masih baru pertama kali memberi makan setelah perjalanan. Cakep ya. Oke, ini yang kedua. Yang kedua ini juga sudah aktif, sudah kembali cerah warnanya. Nanti untuk subscriber terbaik satu ya. Artinya makan. Oke, sehat banget. Cuma mereka masih kecil-kecil ya, masih ukuran S. Bila dibandingkan dengan jantan yang kemarin itu lebih masih jauh banget perbedaannya. Jadi saya nggak berani mengawinkan. Dan ini yang satunya. Oke, semuanya sehat. Alhamdulillah, hidup sampai rumah. Oke, terima kasih semua teman-teman yang mensupport saya untuk selalu berkarya di channel saya. Oke, ini adalah ikan-ikannya yang besok saya pilihkan satu untuk subscriber terbaik. Oke, untuk jantannya juga sudah mulai sehat yang kemarin.
Ini dia jantannya. Warnanya juga sudah cerah. Cuma dia ini agak malu-malu ini. Nah, kayak gini ikannya. Ini yang dari Surabaya kemarin dan yang tiga betina ini dari Depok, Jakarta ya. Oke. Karena ini ukurannya size-nya terlalu besar dari betinanya, saya belum berani mengawinkan dengan betina-betina yang baru ini. Saya pakai 1 banding 3 ya, tetap 3-in-1 dalam mengawinkan ikan cupang, karena dalam mengawinkan ikan cupang nggak selalu jadi. Ada masa dimana mereka itu nggak benar-benar plus untuk kawin. Jadi persiapkan betina lain ketika nggak terjadi perkawinan. Oke, lumayan. Semoga nanti jadi indukan yang baik ya. Oke, terima kasih supportnya. Akhir kata, semoga menambah kecintaan kita kepada ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.